السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Sulaiman, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, saya minta maaf terlewat saya daripada Putrajaya ada meeting tadi. Driver saya terpaksa jadi Formula One punya. Terus sampai ke sini, mandi pun tak. Pasal dah janji kuliah kita tangguh banyak kali. Nasib baik ada ustaz-ustaz. Ustaz Sulaiman ini adalah ustaz daripada Institut Sunnah dan Irsyad, Jabatan Mufti. Kita ada empat orang: Ustaz Wafiq, Ustaz Sulaiman, Ustaz Syahril dengan Ustaz Azri. Jadi tuan-tuan bolehlah minta khidmat mereka untuk pergi ke tempat tuan-tuan untuk sampaikan kuliah ataupun forum. Mudah-mudahan insya-Allah ini akan membantu kita. Saya bawa mari dia orang ni daripada tenaga luar. Ustaz Sulaiman ni dulu belajar di Jordan, kemudian sambung master di UK, kemudian dalam bidang syariah. Kemudian Ustaz Syahri daripada Jordan, Ustaz Azri juga daripada UIA, dan daripada Ustaz Wafiq daripada Universiti Madinah. Dan tuan-tuan semua kena kerjasamalah, insya-Allah mudah-mudahan ni dia orang buat banyak program ni. Okey, kita sambung sikit. At least mengaji gak sikitlah. Saya tuan-tuan duduk tunggu ja, saya berderah tadi ni. Kita masuk hadis, kita skip hadis yang panjang, kita pergi hadis yang pendek sikit supaya kita dapat tak panjang nak bahas dia sementara nak masuk bulan Ramadan ni, iaitu hadis al-bid'ah fid din, hadis yang nombor 5. Ada pada bid'ah-bid'ah di dalam agama. Bid'ah ni ialah perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang dia kata, "Eh, apa ni duk kata-kata sebut-sebut bid'ah?" Dia tak suka perkataan tu. Dan dia anggap perkataan tu sebagai perkataan tak patut kita sebut perkataan itu. Kalau dia maksudkan tak patut sebut perkataan itu kan pada tempat yang tak betul, tak apalah. Tapi kalau dia tak suka perkataan itu sedangkan dia tahu Nabi SAW sebut, dan Nabi yang memberikan amaran tentang bahayanya bid'ah. Kalau Nabi tak sebut hari itu, kita tak ada masalah, kita pun tak sebut. Tapi dia, bila orang sebut perkataan ni, dia istihza dengan perkataan ni umpamanya. Kalau hangpa nak, kalau dah ada bid'ah sangat, hangpa naik unta lah. Umpamanya. Dia termasuk di kalangan orang yang mempersendakan hadis Nabi SAW. Dan kita kena tahu bahawasanya sebahagian orang dia beragama dengan bab tertentu dalam agama. Contohnya geng-geng semangat tentang hudud. Kalau ada orang petikai sikit tentang hudud hak dia nak buat, dia rasa murtad. Tapi bila dia petikai dia hadis-hadis Nabi yang berhubung dengan bid'ah dan seumpamanya, dia rasa okey. Hak belah orang tak okey. Yang belah dia, kalau orang petikai yang kita nak buat ni tak apa betul ke ni, weh, apa tolak hukum Tuhan ni, murtad ni. Tapi bila kadang-kadang dia buat main pula, bid'ah-bid'ah suruh pergi naik unta lah. Dia buat main tak apa. Ini menunjukkan bahawasanya mereka tak faham tentang hal ini.
Sebab itu kita kata hukum benda yang tak bid'ah sebagai bid'ah tak betul lah. Tapi membenci perkataan itu, sedangkan perkataan itu telah disebut oleh Nabi SAW, orang ni ada masalah dengan Nabi SAW. Ada masalah. Kenapa perkataan ni Nabi sebut? Nabi yang sebut. Bahkan baginda ulangi apabila baginda berkhutbah, kullu bid'atin dalalah, baginda kata, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Baginda yang sebut, seburuk-buruk perkara, benda yang ditokok tambah, yang ditokok tambah itu bid'ah. Kenapa baginda sebut? Kerana agama ini terpelihara selagi mana kita beramal sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apa yang merosakkan agama Yahudi? Apa yang telah merosakkan agama Kristian? Yang telah merosakkan agama mereka ialah tokok tambah bukan dari kaki penzina. Bukan tokok tambah dari kaki minum arak. Tokok tambah di kalangan ahbari warruhban. Di kalangan pendita-pendita, di kalangan tok-tok alim mereka yang tokok tambah agama. Inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Quran kata kebanyakan daripada ahbar wan ruhban, pendita-pendita, yakni tokoh-tokoh agama, orang-orang alim agama dan ahli-ahli ibadat, mereka itu memakan harta benda orang awam secara batil. Memakan harta benda manusia secara batil. Quran bagi tahu. Sebab orang ni nak keluarkan duit dari poket orang susah. Kita nak keluarkan duit dia supaya bagi kat kita, apa ya? Melainkan dia percaya benda kita ada satu benda yang mana dia nak, dia rasa dia nak beli. Kita tokek kedai ke, kita tokek barang ke, dia beli barang kita. Tapi ada satu cara lagi, kita boleh keluarkan duit dia, dia bagi kepada kita dengan rela. Apabila dia rasa bila dia bagi kat kita, dia dapat pahala walaupun dia tak dapat benda. Maka dengan itu isu pahala ni dimainkan. Dimainkan. Apabila pahala ni dimainkan, maka timbul banyak, dia panggil apa, bitaqatul ghufran. Dia panggil surat, surat pengampunan diwujudkan di dalam Kristian. Siapa yang nak masuk syurga, ini yang menyebabkan berlakunya pecah mazhab Kristian, wujudnya mazhab Protestan. Sebab mereka wujudkan siapa yang nak masuk syurga, tulis nama dia di atas satu surat yang dicop oleh gereja, nama pak dia lah. Ha, dapat pahala. Nanti ambil surat tu, padri tulis, dapat pahala. Indulgences dia panggil. Dia bagi, dia bagi kepada orang miskin pun, buat keluar duit mereka, pi ke gereja. Ketika itu mereka nak buat Saint Peter, bangunan Saint Peter. Mereka nak buat untuk mengenangkan untuk Kristian. Jadi mereka buat, mereka kutip duit. Cara nak kutip duit, mereka buat keluarkan borang. Dan orang pun isi borang. Kenapa? Kerana nak selamatkan mak bapak dia yang duduk di dalam neraka dengan tulis borang duit bagi kepada padri. Cara mereka makan duit orang. Cuma kita nak tanya, dia main tak kat dalam orang Islam? Ada tak? Dekat-dekat bulan puasa ni ada tak? Ada. Sama lah. Dia jangan ingat dia kita mula dulu, dia orang mula dulu. Indulgences, dia mula dulu. Vatican ketika itu pop. Vatican nak buat Saint Peter punya bangunan. Lalu mereka gunakan borang ini. Sehingga apabila Martin Luther bangkit menentang dan menganggap, dia anggaplah Martin Luther ni mazhab Protestan, dia anggap ini bid'ah. Tuhan bagi dalam Kristian pun ada jugalah orang tolong lawan. Dia kata yang ni tak ada di dalam teks Kristian, tak ada dalam Bible, hampa mereka sendiri. Maka pecah mazhab di dalam agama Kristian. Golongan-golongan padri
pendeta, orang agama, banyak cara mereka makan duit orang. Allah Subhanahu Wa Taala nak pelihara. Kerana mereka nak makan duit orang itu, mereka kena guna nama agama. So mereka akan create, mereka akan reka satu benda atas nama agama, yang dengan benda ni orang akan percaya, orang akan bayar duit untuk nak halang benda ni, supaya agama tak jadi lingkup, supaya agama tak jadi rosak. Maka satu bab yang penting dalam agama, larangan melakukan bid'ah. Tuan-tuan faham maksud kenapa? Kerana inilah caranya agama terpelihara. Kalau bab ni tak ada, agama hak Nabi ajak lain, hak sampai kat kita, habis lain. Sebab sementara nak sampai kat tengah jalan, ramai toke-toke ni yang buhtul kat kita. Dia tengok semayang, semayang tak boleh duit. Dia fikir semayang tak boleh duit. Dia kata, mau aku buat semayang hadiah, tapi kena bayar. Sebab dia perlis tak ada. Ni dengan ada 2-3 tempat ni, hak tumbuh-tumbuh ni, ha, mereka ni mula nak buat balik. Kena bayar lah. Berapa? Ha, bayar 2,000. Bayar 1,000. Dia pujuk pula, takkan tak kesian kat orang tuan. Bagilah 1,000. Dia nak masuk syurga. Syurga agak 1,000 ya. 2,000. Kalau orang kaya sampai ada 20,000, confirm dah masuk syurga kelas pertama. Lagi banyak duit, lagi banyak pahala. Sebab itu agama datang memperuntukkan bab ni hampir tidak, bahkan kesemua kitab hadis, hampir kesemua kitab hadis memperuntukkan bab larangan melakukan bid'ah. Bahkan sebahagian kitab hadis meletakkannya antara bab-bab awal di dalam kitab hadis. Sebab, sebab nak menjaga asalatul din, nak menjaga keaslian agama, supaya agama seperti mana hari dia diturunkan sehingga dia sampai kepada kita, agama yang sama. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah. Di dalam teks tuan-tuan dia tulis Ummi Abdullah ya? Ada. Daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukminin. Siapa dia? Aisyah. Kenapa dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada hukum isteri Nabi ni orang tak boleh kahwin dah dengan dia selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kahwin dengan Nabi, orang tak boleh kahwin dah dengan Ummul Mukminin. Isteri Nabi ni macam mak kita lah. Wa azwajuhu ummahatukum. Ibu-ibu, isteri-isteri Nabi tu ibu-ibu kamu. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah, ibu Abdullah. Abdullah ini merujuk kepada Abdullah ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair iaitu anak kepada Asma. Saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kahwin dengan Nabi ni khilaf umur dia. Sebahagian sebut dia kahwin dengan Nabi ketika umur 17, ada yang sebut lebih daripada itu, dan ada yang kata 9 dan seumpamanya. Ramai yang masyhur sebut 9 lah. Walaupun sebenarnya taklah pelik sangat kalau kita tahu dulu-dulu orang dulu-dulu, tua-tua dulu-dulu, orang Melayu pun ada 11 tahun, 12 tahun pun dah kahwin, 13 tahun. Cuma sekarang ni dia orang buat terkejut sikit lah bila kata 9 kahwin. Tapi baligh, apabila baligh, perempuan yang baligh, wanita di kalangan orang Arab ni dia besar badan dia. Cumanya riwayat-riwayat yang lain macam menunjukkan juga bukan 9, mungkin lebih pada 9 umur. Tak ada masalah, ni bukan masalah akidah, ni masalah sejarah. Ini masalah sejarah.
Macam berapa umur Khadijah kahwin dengan Nabi. Katanya Khadijah umur 40 tahun. Tapi kita percaya yang tu adalah riwayat yang lemah. Kemungkinan besar kalau ikut teks sejarah, Khadijah kahwin dengan Nabi ketika Khadijah berusia 27, 28 ataupun 25 tahun. Bukan dia berusia 40 tahun. Jadi insyaAllah nanti ada bab dia kita akan bahas. Cuma saya nak cerita secara umum. Anak saudara dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni salah seorang yang mati berperang lawan Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair anak saudara Aisyah. Dia banyak ambil ilmu daripada Aisyah, asal sayang pada dia. Ada pendapatlah tapi tak kuatlah. Dia kata Abdullah ni bukan Abdullah bin Zubair yang orang dok sebut ya Umma Abdullah. Abdullah ni kata sebahagian pendapat Aisyah ni dia pernah gugur dan bayi hak gugur tu Abdullah. Tak kuatlah. Nabi punya anak, anak Nabi kesemuanya daripada Khadijah. Berapa orang anak Nabi kesemuanya daripada Khadijah. Nabi apa nama Abu Qasim, Nabi ada nama Qasim, ada Zainab, ada juga Abdullah bersama dengan Khadijah. Nabi anak-anak Nabi ada Ummu Kalsum. Kesemua mereka ini daripada Khadijah radhiyallahu anha. Qalat, katanya Aisyah antara isteri, sebelum tu Aisyah antara isteri Nabi yang banyak riwayat. Dan ini kelebihan Aisyah. Syiah dengan Aisyah ni dia bengang betul lah. Aisyah ni banyak riwayat dia. Dia cerdik. Bahkan Aisyah ni macam saya sebut antara orang yang banyak melakukan dia panggil naqdul mutun. Naqdul mutun ni dia kritik teks hadis. Kalau sahabat riwayat, kadang-kadang dia rasa riwayat sahabat tu macam tak apa nak kena sikit. Khususnya kalau riwayat tu ada kaitan dengan orang perempuan. Oh, Aisyah cepat melenting. Dia kata bukan Nabi maksud macam tu, hampa salah faham. Kerap. Sehingga Al-Imam Az-Zarkashi menulis, menghimpun satu kitab khas. Himpun kritikan-kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis. Dia panggil Al-Ijabah li'iradi mastadrakahu Aisyah ala sahabah. Al-Ijabah, kitab Al-Imam Az-Zarkashi, dihimpun semua kritikan Aisyah kepada sahabat-sahabat yang mana riwayatkan hadis daripada Nabi, yang mana Aisyah kata rasa tak berapa tepat. Hebatnya Aisyah ni. Walaupun sebahagian kritikan tu diterima, ada yang ditolak, biasalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang melaku ahdath, buat benda baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, apa yang bukan daripadanya, fahuwa rad, maka ia ditolak. Kita berhenti sat supaya dapat azan sat. Tolong azan sekejap. Aisyah.
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang ahdath, mewujudkan perkara baru, fi amrina hadha, di dalam urusan kami ini, yakni agama, kalau dia nak buat urusan baru, benda baru dan lain daripada urusan yang Nabi ajar, tak ada masalah. Ini kita cakap tentang agama. Ma laysa minhu, apa yang bukan daripada agama, yang ni agama tak ajar, fahuwa rad, maka dia ditolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan di atas urusan kami, yang ni petunjuk Nabi, maka dia ditolak. Hadis ni dia bagi berapa makna kepada kita. Nabi kata perkara yang dianggap ditolak yang salah itu amalan yang berkaitan dengan urusan agama. Yang tak kaitan dengan urusan agama, bakal yang ni dia boleh buatlah. Sebab tu Al-Imam Syatibi rahimahullah apabila nak memberikan ta'rif tentang bid'ah, dia sebut tariqatu fid-din mukhtari'ah. Jalan di dalam agama yang dikatakan bid'ah itu jalan di dalam agama yang diada-adakan. Yang ini jalan dalam agama. Tudahi syar'iyah, yang dibuat menyerupai macam agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud ila lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana tujuan orang beramal dengan bid'ah itu ialah untuk berlebih-lebihan dalam mengabdikan diri kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu baru jadi bid'ah. Maksudnya jalan di dalam agama yang mana dia amalkan benda tu kerana dia nak rasa yang tu boleh menjadikan dia dekat dengan Allah. Dia beribadat dengan cara tu. Sebab tu kalau orang amal satu benda, dia tak niat benda tu sebagai ibadat, tak ada masalah apalah. Misalnya dia main masjid, dia suka, dia pakai baju hijau umpamanya. Dia tak kata apa saja dia pakai baju hijau. Dia katalah dia buat, aku hari Selasa pakai baju hijau, Rabu pakai baju biru, Khamis. Dia buat, dia tok baju dia sendiri. Orang tanya pasal apa hang pakai baju macam tu? Tak ada, saja syok supaya tak mau keliru baju. Kau orang duk tengok pakai baju tu.
Dia tak ada niat untuk kerana dapat pahala lebih pada dia, tak ada. Walaupun dia pergi ke masjid, tapi itu tidak termasuk dalam bid'ah. Kerana dia tak kaitkan. Tapi kalau dia kata sebenarnya hari Isnin pakai baju biru memang sunat. Ataupun dia tak kata sunat, dia kata pahala dia lebih hari Isnin pakai baju biru. Hari Selasa kalau pakai baju hijau, pahala dia lebih. Bila dia kait dengan pahala lebih, dia amalkan benda tu kerana nak mendekatkan diri pada Allah, yang tu jadi bid'ah. Tu buat contoh yang bodoh lah, nak bagi senang faham. Sebab tu orang kata dah bid'ah-bid'ah sangat, awak tak mau naik kereta, kenapa naik unta? Yang ni orang kata bukan tak berapa pandai jawapan tu, tapi dia orang panggil bodoh. Sebab bid'ah dia ada kaitan dengan agama. Kereta, orang tak pernah kata sunat naik kereta atau sunat naik unta. Ia bukan tujuan. Tujuan dia tempat yang kita nak pergi. Ini kenderaan ini, dia hanyalah wasilah. Dulu bang tak pakai mikrofon, sekarang pakai ni apa nama, mikrofon. Pembesar suara, pakai speaker. Orang tak pernah kata sunat pakai speaker, tapi tujuannya supaya nak bagi orang dengar. Pasal dulu barangkali alam ni tak tercemar dengan bunyi. Tuan-tuan cuba tengok tengah malam, pukul 3 pagi, orang keriau jauh pun kita dengar. Sebab apa? Sebab dunia tak, waktu itu alam tidak dicemari oleh bunyi. Tapi dunia sekarang dicemari oleh bunyi. Sebab itu kita tak dapat dengar. Siang-siang ni kita tak dapat dengar. Walaupun kita tak dengar bising, tapi bunyi merata-rata. So terganggu bunyi. Zaman dulu orang azan di masjid dengar jauh. Sebab dunia tak tercemar dengan bunyi. Maka kita pun pakai speaker, pembesar suara, orang pun dengar. Tujuan dia bukan kata pasang speaker suara ni sunat pasang speaker suara. Kita tujuan nak bagi orang dengar. Tapi bila bagi orang dengar tu sebab musabab membolehkan orang dengar tu, baguslah, dapat pahala lah. Tapi bukan speaker tu sendiri yang menjadi ibadat. Jadi orang kena faham. Kalau dia hias, bila dia puasa hari tertentu umpamanya, dia tentukan semayang Isnin, itu ditentukan, itu ibadah. Karena dengan semayang itu dia mendekatkan diri dengan Allah. Sebab tu kalau nak buat bid'ah, buat bid'ah di dalam urusan lain yang bukan agama. Budak-budak yang buat bid'ah, kereta tak ada ekor, bibu-bubuh ekor, kita nak terbang lah, kancil saja kan. Bukanlah saya hina kereta kancil, tapi tengok nak terbang ke kereta budak ni kan, potong kita menyengit. Tapi dia yang kita kata pelik-pelik lah, kereta dah orang buat elok dah, Jepun buat elok, bibu-bubuh sayap lah, ekor lah depan ni. Tu orang panggil spoiler. Dia buat spoil. Lalu tambah kat belakang. Tapi bid'ah dia buat tu lebih baik daripada bid'ah sebahagian golongan agama. Pi tokok tambah hak agama Tuhan. Dia tokok tambah kereta dia. Biar pergi kat dia lah. Habis sangat kita kata pelik-pelik. Tapi kalau agama Tuhan, manusia jadi sesat. Manusia jadi salah. Kerana dia tambah agama Tuhan. Maka kita nak memahami maksud bid'ah, kena tahu bid'ah ialah jalan mukhtari'ah, tariqatun fid din, tariqatun fid din, jalan dalam agama mukhtari'ah yang direka, maksud tak ada nas, tudahi syar'iyah, yang mana rekaan tu menyamai syarak, dia nak serupa dengan syarak. Tujuan dia apa? Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghata fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tujuan dia reka benda, tujuan dia buat benda tu kerana dia nak lebih-lebihan. Kenapa kata berlebih-lebihan? Pasal hak Nabi ada dah, dia nak lebih sikit. Berlebih-lebihan dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tak habang semayang tu, dia buat semayang tu. Pasal apa? Dia kata hak ni nak bagi dapat pahala lebih sikit. Kita kata Nabi tak baca macam tu dalam sembahyang. Tak. Nak bagi dapat pahala lebih sikit. Maksudnya, dia pahala dia lebih daripada pahala Nabi.
Lebih amalan dia daripada Nabi, mubalaghah, dia berlebihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahaya, kerana ertinya dia rasa hak Nabi ajak hari itu tak apa kemas. Dia kena buat tambah nak bagi kemas. Dan insya-Allah kita akan sambung makna bidah ni dalam kuliah yang akan datang. Saya buka pada soal jawab. Saya kesan takut tuan-tuan lapar. Tuan-tuan, 2-3 hari ni sebelum ni, sahabat main isu geng Habib dan geng-geng yang ni lah, yang geng Hanana apa ni semua ni. Tapi kita terima kasih lah. Tak tahu, kita tak tahu apa tujuan dia. Apapun, kita terima kasih kerana kita rasa benda ni kita habaq lama dah. Tapi alhamdulillah, artinya yang kita duk habaq ni artinya lama-lama dia sampai kan. Orang, kerana apa tuan-tuan? Balik pada hak kita mengaji malam ni. Sebab apa? Benda bila direka dalam agama ni, lama-lama dia akan jadi beban. Selawat ni memang Tuhan suruh. Tuhan suruh dalam Quran. Nabi pun suruh. Tapi bila dia buat satu jenis selawat, yang mana selawat ni bukan sebarangan. Nak kena pergi tengah padang, nak kena bangkit, nak kena apa. Dan dia ada harga. Satu selawat tu kadang-kadang 90 ribu. Tuan-tuan bayangkan orang negeri luar, ha, main kat negeri kita, kita bukanlah dengki. 90 ribu, kalau 10 kali majlis selawat berapa? Ha? 900 ribu. Berapa puluh dah majlis selawat ni? Itu hak bayaran murah lah kan. Artinya, akhirnya orang awam rasa dengan dia hadir pergi berdiri sama, dan kemudian dia pun, mereka pun duk pergi buat gawang tangan. Kononnya Nabi mai. Nabi mai ke dalam majlis mereka. Selawat mereka tu. Orang duk kuliah, orang duk majlis baca Quran. Quran, kitab Tuhan ni. Orang duk baca Quran, tilawah bulan puasa, baca Quran. Kita tak dakwa Nabi mai. Dia selawat dengan lagu ya, Nabi mai. Kira tinggi lagi makam tu. Semua umat Islam ni dalam keadaan nan tenat. Ulama-ulama, Nabi tak mai. Kat depa Nabi mai tiap-tiap malam tu. Dan depa sediakan kursi kosong pula kau Nabi nak duduk. Kita habaq benda ni bahaya, tapi alhamdulillah 2-3 hari ni baru keluar. Depa kata memang masa kita habaq depa jenuh, pantang kita habaq, dia tuduh kita Wahabi. Kita pun tak tahu Wahabi apa dah. Kita tahu, saya nak cadangkan di Perlis ni ada satulah restoran, Japanese restoran, restoran Jepun. Kita tak ada. Sekurang-kurangnya ada juga lah benda wasabi tu. Kalau kita orang heran tu, kita boleh pergi makan di kedai Jepun tu. Rupanya dia pedas ke apa. Yang ni dah banyak orang tanya sangat dah. Nasihat Datuk kepada golongan anti-vaksin dan home birth yang kebanyakannya datang dari golongan agama, ustaz. Mereka menolak rawatan moden, kononnya mengandungi unsur haram dan agenda Yahudi. Dia buat pula di bawah tu home birth, bersalin di rumah. Dia takut mufti tak reti. Saya lama dah report pasal home birth ni. Dia orang kata ni lebih nature, lahir di rumah ni. Islam punya concern macam ni. Islam mau manusia ni selamat, dia tak mau manusia tak selamat. Macam mana nak bagi manusia selamat? Yang ni manusia kena gunakan kebijaksanaan dia sendiri dengan ilmu yang Tuhan bagi kepada manusia ni. Nabi kata tadau ya ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Nabi sendiri sakit, baginda berbekam. Saya bagi tahu, Nabi tak kata kok sakitnya bismillahirrahmanirrahim kuih hilang. Tak, baginda bekam. Adakala baginda jampi dan baginda adakala baginda berbekam. Ada riwayat, ada tikar tertentu yang dibakar, yang diletak pada luka. Dan Nabi SAW sebut habbatu sauda umpamanya.
bukan kerana kempen Habbatu Sauda pada kita, tapi ia berkempen gunakan bahan yang ada di tempat mereka. Sebab tu kerana manusia ini dia kena jaga diri dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini je konsep dia. Sebab tu apa saja yang boleh membinasakan manusia kena elak. Kalau sekiranya vaksin tu perlu diambil, kerana itu kalau tak ambil membahaya, kerana tak boleh nak samakan antara zaman kita dengan zaman Nabi, kerana perkembangan penyakit juga berbeza. So kalau ada orang ambil, walaupun kadang-kadang mungkin tak ada dah vaksin alternatif, itu dah vaksin yang ada, mungkin ada, katakanlah ada unsur haram, itu pun ulama khilaf antara makan dan suntikan, berlaku khilaf pendapat. Dan kemudian berlaku khilaf pendapat kepada proses bahan haram yang diproses kepada beberapa peringkat yang telah jadi bahan lain yang dulu kita sebut sebagai istihalah. Istihalah ni benda bertukar. Setengah orang dia tak tahu. Ini geng Madkhalis ni, dia ni pun berdengung juga. Dia buat kata kononnya kita benarkan makan khinzir, tapi dia orang ni dengan fitnah ni dua kali lima. Kita tak pernah kata boleh makan khinzir. Kita kata proses pengubahan, ubah sifat, najis, jadi baja, baja najis, naik kepada pokok pisang, pokok pisang membesar, jadi pisang. Tak bolehlah kata pisang najis, pisang-pisang lah. Anggur, jadi arak. Tak bolehlah kata saya minum arak dengan niat anggur. Sebab dia kena kira dia punya status dia ketika itu, dia pada stage itu dia apa? Dia anggur kah dia arak? Buah dia buah anggur kah dia arak? Dia arak. Kemudian duk apa lama pula dia tukar jadi cuka. Jadi cider. Maka hukum dia cider. Tak boleh kita kata haram minum cuka, makan cuka ni sebab asyik hari tu kemarin dulu dia arak. Tak, apabila dia bertukar maka hukumnya kepada hukum yang baru. Satu kawasan tu banyak najis. Katakanlah ada sungai, ada apa kolam najis, satu tempat kumbahan. Panas. Wap naik ke atas. Jadi awan. Awan turun kena kita. Kita kata aku Allah, habis aku kena hujan najis. Pasal aku tak. Bila dia turun tak keluar, tak ada kesan najis, tak najislah. Sebab kita kena kira status ketika itu. Ini dibahaskan oleh para ulama tentang bab istihalah. Istihalah. Sebab tu kena bahas, kena. So, tak apalah. Kalaulah proses tu telah diproses, tak ada lagi sifat kimia tu, tak ada dah bahan najis tu, maka tak dikira dah bahan tu. Itu maksudnya. Vaksin, katakanlah hak orang hak warak sikitlah, tak maulah. Tapi kalau satu orang sampai sakit diri dia dan terdedah diri dia kepada penyakit, dia perlu ambil, dia kena ambil. Kena agama larang kita daripada dedahkan diri kita kepada kemerbahayaan. Dua, Nabi SAW, saya telah sebut beberapa kali lah dalam kuliah ni, pada zaman Nabi ada seorang bernama Al-Haris bin Kaladah. Al-Haris bin Kaladah ni dan sebahagian riwayat menunjukkan dia tak Islam, tapi dia satu orang yang pandai di dalam perubatan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut nama dia dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia bukan Islam, tapi dia berubat para sahabat. Sebab apa? Dia ada kepakaran. Dia ada kepakaran. Maka kepakaran, kadang-kadang orang ni dia mubalarah, berlebih-lebihan. Kononnya dengan cucuk vaksin tu, maka habislah, tak tahu apa adalah. Kenapa? Kerana najis telah masuk dalam diri, apa pun dah tak reti dah. Kerana jadi benak semayang pun dah tak ingat dah. Allahu Akbar. Tuhan tak zalim macam tu. Dia kata saya ni tak ingat apa dah sejak kena vaksin tu. Kita tanya sebelum vaksin apa benda yang ingat? Pun tak ada yang ingat juga yang tu. Sebab tu kaedah nak jangan lupa ni senang. Kan? Orang yang baca banyak, ingat hafal banyak, tentu dia lupa banyak. Hafal sikit, dia lupa sikit. Untuk tak mau lupa, jangan hafal langsung. Tak ada benda yang kita tak lupa. Aku tak pernah lupa. Kita tak ada benda yang kita hafal. Kira paling pandai kita. Okey. Balik kepada isu vaksin ni. Termasuk juga
satu orang dia boleh, kalau dia rasa dia lahir di rumah tu selamat bagi dia, tak apalah. Tapi kalau rekod menunjukkan tak selamat, maka agama suruh dia pilih jalan yang selamat. Jalan yang selamat. Kerana kalau ada pilihan untuk selamat, pilih yang selamat. Rekod kematian di antara dahulu dan sekarang yang lahir melalui proses pergi ke hospital jauh lebih selamat daripada lahir sendiri. Maka kita kena ikut jalan yang selamat. Itu yang saya sebut. Agama ni dia bukan lihat kepada dia kena ini, janganlah kata pergi hospital bid'ah pula. Ini dia lihatkan ini adalah kehidupan. Macam saya kata, bila naik motosikal sunnah pakai topi keledar, jangan pakai serban. Kerana naik motosikal pakai serban jatuh pecah kepala. Agama tak suruh. Tapi kalau pakai topi keledar, pada logiknya lebih selamat kepala daripada serban. Maka tak sunnah naik motor pakai serban. Polis mungkin tak larang. Dia kata, ni serban tak boleh lah. Cik ni anti-Islam lah. Mana lebih afdal antara serban dengan topi keledar? Yang ni Nabi punya, yang ni kafir punya. Amboi, terlebih Islam kita eh. Nabi pun bila pergi perang, Nabi tak kata bismillahirrahmanirrahim, mandi tapak, mandi limau, tikam tak lut, tak ada. Nabi pakai baju besi. Sebab tu kita agama, lagi mana kita fikir macam ni, kita lambat lah. Saya bukan anti nak humbers ni, tapi kalau dia orang pasti, dia orang ada kemampuan, selamat tak apa. Tapi kalau rekod menunjukkan tak selamat, dan baru ni saya ingat yang champion kepada humbers ni siapa, meninggal, dia pun mati. Tak apalah, mati tu takdir Allah lah. Tapi artinya benda ni tak apa selamat. Patutkah saya tinggalkan pekerjaan kerana sukar untuk tunaikan solat Jumaat? Satu ialah bagaimana dalam negeri orang Islam ada majikan tak bagi orang sembahyang Jumaat. Ini satu masalah. Kita nak jawab ni nak kena tengok realiti kita aja. Kita kena jawab kat majikan tu, dan kerajaan kena bagi perhatian, ini hak orang Islam untuk sembahyang. Cuma bila semayang tu limit lah, pergi semayang lah, dengan balik duduk sembang apa lah, balik 2-3 jam semayang Jumaat sampai 3 jam payah lah kan. Jadi pergi hak dia. Tapi kalau lah soalan ini dia berada di satu negeri yang bukan bawah urusan orang Islam, kalau dia tak ada pilihan dan tidak ada kerja melainkan itu saja pekerjaan dia untuk sementara waktu untuk membela keluarga dia, maka dia boleh kerja dengan kerjaan tu, dan dia dianggap sebagai orang yang uzur dalam hal itu kerana dia dihalang, dia darurat lah. Tapi sekiranya dia ada pilihan di kerja yang lain yang mana dia tidak memudaratkan orang di bawah jagaannya, maka dia hendaklah memilih pekerjaan yang lain. Komen doktor tentang Banjari. Banjari ni apa? Banjarmasin. Banjar apa ni? Kita kena beramal dengan hadis dhaif sebab kita pun orang dhaif. Ini kadang-kadang masalah apabila datangnya orang-orang yang kita tak tahu ni. Kan? Habis itu lagi mana iman kita dhaif, ambil hadis dhaif jelah. Sampai iman kita kuat baru ambil hadis palsu. Baru ambil hadis sahih. Lepas tu kalau hak mana kaki tak apa ibadat lagi, iman lagi kecil, ambil hadis palsu lah. Ini semua merepet benda yang seperti ini. Sebab itu individu yang sama dulu dia pernah bawa tentang hadis al-musalsal bil musafahah. Saya pernah tegur dulu. Al-musalsal bil musafahah maksudnya bila siapa salam dengan dia masuk syurga. Dan masa tu sekarang ni yang bagi benda-benda peluang depa ni muncul ni, hak luar-luar ni, ialah sebahagian stesen TV ni. Al-musalsal bil musafahah, dia kata safahtuka kama safahani syaikhi, kama safahahu syaikhuhu, kama safahu syaikhu ila akhirih, wa qala ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala man safahani wa safaha man safahani dakhala al-jannah.
aku salam dengan engkau macam mana syekhku salam dengan aku. Telah bersalam dengan dia syekh dia. Syekh dia, syekh dia sehingga atas. Tinggal telah bersalam dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, siapa yang bersalam dengan orang yang bersalam dengan aku masuk syurga. Patut dalam masjid pakat berdiri habislah duk salam dengan dia masuk syurga. Begitu mudah syurga. Sayyidina Umar bersama dengan Nabi siang malam Abu Bakar tak pernah buat majlis beratok di masjid mai salam dengan tangan dia masuk syurga. Satu orang daripada negeri seberang mari, kita pi percaya kerana dia pakai serban, dia habaq kata hadis ni, hadis dhaif, ini bukan hadis dhaif, ini palsu. Rutan Hindi ada dalam hadis ni. Ma'mar ataupun Mu'ammar disebut dia oleh Ibn Hajar dan juga Az-Zahabi ada orang yang menipu dalam hadis ni. Bahkan Al-Imam Suyuti yang sering mereka pegang, Suyuti menyatakan tidak ada keberkatan dalam hadis ni, haram meriwayatkan hadis ni. Mereka riwayatkan hadis ni dan orang awam pun syok pakat duk pergi salam. Yang syok tu syekh tu bukan dia sepenuh hadis tu sangat. Dia nak habang kat depa, salam dengan aku ni masuk syurga. Sebab tu mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara negeri ni daripada semua benda karut-marut ni. Imam-imam kena ikut manhaj yang kita pegang, iaitu Al-Quran dan Sunnah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Ada tu imam kadang-kadang dia rasa tak boleh, dia tak mau. Kalau dia rasa dia tak mau, dia kena tak boleh pegang amanah ni, dia kena berundur. Dan tuan-tuan yang mana ada anak-anak muda yang boleh jadi imam, mai habaq kat kita. Kita insya-Allah cari imam pelapis. Habaq terus terang lah, senang. Kena cari imam pelapis. Bukan kita tak mau paksa orang, kesian kat dia, dia rasa berat. Dia rasa dia nak berat, dia nak buat benda yang mana kita kata dalam hadis dia tak buat macam tu. Panggil penceramah hak maki-maki orang, kita tak mau. Ini masjid. Gantung sana, gantung sini. Cuma ceramah hak kaki-maki orang, smash orang lah, apalah semua ni. Ilmu ada nur. Ada ilmu, ilmu ada nur. Jangan maki orang. Nak bagi pandangan, bagi pandangan. Bagi kritikan ilmiah, kritikan ilmiah. Dan setengah orang dia syok dengan orang maki orang. Setengah orang dia bukan ada kerja apa, dia kira maki orang. Tak ada orang dia berdiri depan cermin, dia maki cermin. Dia orang sendiri. Adakah selepas solat asar? Adakah solat selepas solat asar? Siapa pernah mendengar kuliah menyatakan Nabi pernah solat selepas solat asar? Nabi solat selepas solat asar kerana ada perwakilan yang datang kepada Nabi, Nabi tak sempat solat sunat sebelum solat asar. Ummu Salamah tanya Nabi, Nabi kata kerana ada perwakilan wufud yang datang. Sebab itu solat lepas solat asar ni kalau tak ada pasal tak solat. Sebab itu Umar bin Khattab pukul orang solat lepas solat asar ni sebab dia takut dia jadi kebiasaan. Kalau melainkan kita tadi nak solat sebelum asar sunat, tiba-tiba tak dan orang main habang apa kata terkejut. Lepas itu orang pun dah kamat dah. Lepas habis semayang asar, kita semayang hak tadi. Hak kita tak semayang tadi ni ganti. Yang tu ada riwayat dalam hadis. Bagaimana jika kita sambut birthday kita setiap tahun? Adakah dibenarkan? Birthday ni termasuk dalam ibadat ke termasuk dalam urusan diri kita sendiri? Adakah kita kata disunatkan sambut birthday? Ataupun sajalah seronok anak kita bila main musim birthday dia tu, abah bagi hadiah sikit. Kita bagi, kita tak ada niat ibadat apa pun. Saja kebiasaan saja, adat saja. Adakah benda tu termasuk dalam bid'ah tu pun tak? Tak termasuk. Selagi mana kita tak kaitkan dengan ibadat. Anak kita misalnya dia kata, ni hari jadi dia, dia minta hadiah. Kita tanya jangan duk minta hadiah, aku bagi hadiah kat hang dosa tau dah. Nah. Ini urusan kehidupan. Urusan kehidupan. Mari hari anak kita dapat berjaya peperiksaan, kita bagi hadiah. Mari hari birthday dia, kita bagi hadiah tanda seronok. Tanda dia seronok, dia membesar, bagi semangat kat dia supaya dia azam. Tak ada masalah, urusan kehidupan. Selagi mana kita tak kata disunatkan pada hari birthday ni, hang puasa 3 hari ke apa, yang tu dia main lain lah, bab lain.
Okey. Oh, hujan lah. Tuan-tuan nak pergi mana? Hujan. Kita tahak duduk dalam ni lah. Okey, terima kasih. Oh, perempuan tak ada soalan? Saya bermustautin dan bekerja di negeri jiran. Surau di tempat tinggal saya sebab negeri jiran. Surau di tempat tinggal saya mengamalkan zikir beramai-ramai, doa imam dan jemaah berdiri bersalaman selepas. Kadang-kadang amalan-amalan ni dia pun nak kaitkan, dia kata kita Syafi'i. Boleh tak apa, dia tak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata benda ni. Yang ni mungkin PE ke apa, saya tak tahulah. Tapi dia, Syafi'i tak kata. Imam Syafi'i ada kitab dia Al-Um. Imam Syafi'i kata, dia sebut dalam Al-Um bagaimana. Bahkan Imam Syafi'i tolong jawab lagi hadis yang tentang Ibnu Abbas meriwayatkan tentang zikir ramai, dia dengar ramai-ramai. Kana rafa'u saut ba'da sirafin nas 'ani shalah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara lepas orang selesai sembahyang berlaku pada zaman Nabi. Imam Syafi'i kata yang tu sebenarnya dia berlaku sekali sekala. Macam mana Nabi ni, kata Imam Syafi'i, dia bersolat di atas mimbar, bukan dia bersolat selalu di atas mimbar. Tujuannya supaya orang belakang dapat tengok cara pergerakan Nabi, kata Imam Syafi'i. Selepas orang dah tahu, Nabi tak solat dah atas mimbar. Sekali tu je Nabi nak tunjuk. Demikian juga kata Imam Syafi'i, zikir kuat ni. Nabi hanya nak ajak saja nak zikir apa lepas sembahyang. Kata Imam Syafi'i, dia sebut dalam Al-Um. Nanti kita akan edarkan ke masjid-masjid supaya teks Al-Um tu. Kadang-kadang dok dakwah ni Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Kita pun heran, Syafi'i mana? Kan? Dia kata Syafi'i lah, lebay kampung aku. Kita beritahu. Kami sebut Syafi'i ni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam yang agung itu, dia tak sebut macam tu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum ni, tuan-tuan kena tolong saya sikit. Biasa saya tolong tuan-tuan. Cik, macam tu. I help you, you help me. Ni, bukan tuan-tuan, tuan-tuan tolong diri kita semua. Ini ada camp smart solat musim cuti sekolah yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti di bawah ustaz-ustaz ni lah. Ni di bawah ISNAD ni, iaitu Institut Sunnah dan dan Irsyad. Camp ni 2, 3 dan 4, 9, 10 dan 11 hari bulan. Bulan 6. Jadi tuan-tuan pilih tarikh yang sesuai untuk anak tuan-tuan free. Main tak? 9 pagi sampai 12 pagi. Cuma yuran dia mahal, iaitu RM5. Ada makan tak? Ada makan. Kan duduk di rumah pun lebih juga RM6 kan. Jadi tuan-tuan tolong kami supaya kami dapat buat kebajikan dengan tuan-tuan hantar anak tuan-tuan. Sunnah di negeri ini tak akan dapat ditegakkan melainkan kena faham. Nak faham tak boleh melainkan kita kena fahamkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ni faham sunnah ni. Jangan pak dia ajar main mengaji. Sunnah, sunnah. Balik sunnah, sunnah. Hampa tak sunnah. Sunnah macam mana? Tak tahu sunnah. Kata. Letih, tak boleh macam tu. Kerana kita kena faham. So untuk faham ni, tuan-tuan kena hantar main anak-anak. Hantar anak-anak tuan-tuan main dan ambil borang ni dan hantar kepada pejabat. Ni kita bagi semua. RM5 tu bagilah. Kami pun bukan ada bajet. Buat kampungan sunnah habis dah separuh. Kena nak saya nak pergi cari lagi ni, nak pergi cari kat mana, tak tahu bukit mana, nak cangkui-cangkui sikit, gua ada duit nak tambah Jabatan Mufti nak buat macam-macam program. Dan saya malam ni dia orang tak bawa borang, saya nak lancarkan juga sukarelawan Jabatan Mufti. Hari tu sukarelawan perkampungan sunnah, hari ni Jabatan Mufti permanentnya. Jadi sukarelawan dengan kita. Kita bagi kursus, kita bagi apa yang muda-muda kan, yang tua pun boleh juga lah, tapi janganlah sampai 70 kata, kesian. Bukan 70 kata tak manfaat, manfaat juga, tapi takut letih lagi depa aktiviti tu kan. Kalau lebih kurang 40 ke bawah cantik lah, kalau 40 kata pun boleh lagi lah kan. Tapi yang muda-muda ni join kita,
Jadi kita akan bagi kursus itu, kursus ini, dan bila ada aktiviti-aktiviti Islam jawatan mufti dan selainnya di Perlis ni, kita buat turun sukarelawan kita. So kita tak payah sewa. Bukan tak bagus, rela pun bagus, tapi kita tak perlu duk cari depa, nak susahkan depa dah. Kan pulih pun boleh ringan sikitlah. Jadi depa boleh aktiviti, boleh dakwah, dakwah street, semua boleh buat insya-Allah. Jadi tuan-tuan pesan ke anak-anak tuan-tuan supaya join dengan kami insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Insya-Allah, kuat-kuat insya-Allah. Yang kuat insya-Allah dia pun tak ada anak. Ni ada anak tapi insya-Allah. Terima kasih banyak. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.